bisa binti dayang dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Pernikahan sesama jenis di Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ramai menjadi perbincangan. Pernikahan antara dua perempuan berinisial I 25 tahun dan I 23 tahun ini bermula dari akad nikah yang digelar pada tanggal 28 November tahun 2023. Akad nikah bahkan dihadiri oleh keluarga, saksi, tokoh setempat, serta para warga di Kampung Pakuwon. Namun, orang tua Ih baru mengetahui mempelai, pria, adalah wanita, setelah akad usai. Orang tua Ih, Dayat 60 tahun, mengungkapkan, jenis kelamin asli Ai baru diketahui keluarga saat mengurus administrasi di kantor urusan agama, KUA, Kecamatan Sukaresmi. Dia pun mengaku merasa telah dibohongi oleh anak dan menantu, usai menikahkan keduanya secara siri. Sehari setelah menikahkan anak, saya langsung ke kantor desa, lalu ke KUA Kecamatan. Camat Sukaresmi Latif Rituan menuturkan, identitas Ai baru terkuak setelah pernikahan secara siri berlangsung. Usai menikah, baru diketahui ternyata Ai ini atau mempelai laki-lakinya ternyata seorang perempuan, kata Latif kepada wartawan di kantornya, Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Kabar ini langsung tersiar dan menghebohkan warga setempat, sehingga jajaran forum komunikasi pimpinan kecamatan segera bergerak untuk berkoordinasi. Para pihak langsung kita panggil semuanya, sudah dimintai keterangan. Dia, Ai, juga sudah mengakuinya, sudah berbohong dan memanipulasi status jenis kelamin, lanjut Latif. Kepala Desa Pakuwon Abdullah mengatakan, Ai yang berasal dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah sempat berkunjung ke Cianjur sekitar 2 tahun lalu untuk menikahi Ih. Berdasarkan keterangan Ai dan Ih, mereka telah menjalin hubungan sejak 2 tahun terakhir secara jarak jauh. Pertemuan keduanya untuk pertama kalinya juga berlangsung secara virtual dari media sosial Facebook. Namun ditolak orang tua, karena orang asing dan tidak bisa menunjukkan identitas, ungkapnya. Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat.